yang mana? Sayang. Aduh. Balik lagi ke channel The Family. Sekarang kita mau ke puncak, gunung. Kita mau nginep di sana, main-main. Karena kita udah lama nggak keluar, bunda juga udah bosen di rumah terus. Jadi kita mau ke sana. Ntar nggak tahu Aiki ikut atau nggak, Teh Putri katanya. Teh Putri ikut. Ferdi, ikut gak? Kamu mau, katanya mau ikut. Diam, ah, males. Bener ya, gak ikut ya? Mau ikut enggak? Ya nanti, lihat nanti. Kamu mau jaga rumah sama mama. Enggak. Ya cepet ganti baju. Enggak mau. Ayah. Ini si Perdi nih. Enggak mau ganti baju. Oh mau ikut? Ya udah, tinggalin aja, nggak apa-apa. Manya, mana bajunya? Baju bro. Kamu ini selalu susah ya. Dah, ngesjek bandrolnya jangan nih. Bro, tuh si bunda, baru bunda lagi mandi, bro. Kembali. Ayah juga belum? Udah, ayah mah tinggal pakai baju. Nah. Ini masih ada ini. Biarin bilang baju baru. Gede. Ini nanti di ini di potong. Di potong apa? Ini mah harus pakai ini nanti aja sum emangnya. Ye, gini. Biarin aja baru nih. Sampai sana gitu ya? Iya. Potongin. Udah, kenapa gitu? Beresan, beresan, beresan. Ini. Dah. Ini dulu. Mandi, mau mandi sekarang. Ah, ayo. Ganti baju. Mau? Siap, standby di bawah ya. Oke. Kita pakai mobil yang... Bukain, guys. Bukain, guys. Enggak, aku gak bakal. Dia batu, mau dibukain enggak? Iya, biar. Tak. Dah, dah. Itu lagi. Yuk. Hey, ngeri ya. Hey, takut ah. Ih, aduh ah. Aduh. Kalian suka enggak kalau kita nge-vlog lagi keluar kemana kayak suka enggak? Komen di bawah sini ya. Atau enggak di atas atau enggak di bawah, pokoknya itu. Oke. Oke. Oke, dadah. Ya. Ya udah, kita sudah siap-siap. Kita pakai si Jagur hari ini. Kita mau ke Kampung Rambutan. Kampung Rambutan. Jakarta. Dia udah masuk belum, Pri? Enggak, biarin lah. Udah, biarin nanti tinggalin aja. Udah di sini. Ya, ya. Ini rasanya jangan tuh. Naon atuh. Ya parkir. Onel-onel. Enggak. Itu onel-onel bentuk kelinci. Kan. Itu daun. Oh. Mug, mug. Mug, mug. Nah, kelinci takutnya sama anjing. Kok ke kuping aku sih? Kok aku aja ngobrol kamu? Kelinci takutnya sama anjing. Guys, kita happy bukan di hari libur. Ya, tadinya mengajak. Holiday. Mengajak keluarga semua. Hai guys, kita senang-senang di hari, bukan di hari libur. Mengajak keluarga Cimahi semua, Yeni, kakak semua, cuman gak muat. Nantilah. Kita akan liburan. Oh iya, nanti aku mau ngajak bunda liburan ke Cibide. Jadi
jadi ada orang yang punya tamasya mau suruh ke sana, sekalian kita ontrog, terus sekalian kita liburan. Nih seru eh. Iya. Kapan? Nanti nih setelah dari puncak datang terus kita ke Ciwidey, kita balik lagi ke puncak. Tenang ya, tenang. Mumpung akunya juga enggak terlalu sibuk. Nanti sebentar lagi soalnya aku udah mau mulai sibuk lagi, guys. Aku jadi kita juga manfaatkan waktu. Enggak, kamu sibuk ngurusin anak. Ya iya, maksudnya kan itu. Ya. Oke. Okay. Jadi kan gitu ya. Kita 80. Bersih. Buat kamu. Bersih juga keluar banget tuh. 8 bulan udah gede. 9 bulan enggak bisa, udah enggak bisa keluar. Pas lahiran udah ngurus anak, enggak boleh pergi, enggak bisa pergi. Lihat guys, supirnya kita Roma Irama. Boneng itu enggak pernah loh sama artis siapapun dipoto. Tapi kalau ketemu sama Roma Irama dia tuh, oh, paling duluan. Berarti Roma Irama hebat, Pak Haji hebat, Pak Haji. Padahal ya, Boneng tuh gak tahu lagu-lagunya Pak Haji itu yang mana, kok tanya, gak tahu. Ya itu. Jadi enaknya punya mobil minibus ini ya bisa muat keluarga lah, minimal keluarga kecil. Oh iya, Teh Putri nanti nyusul. Aiki ada kerjaan hari ini. Aiki tuh mau ada manggung. Terus malamnya katanya mau lihat-lihat rumah dia. Wah, mau beli rumah? Mau beli kucing. Lihat-lihat rumah kucing. Ya udah, kita lihat nanti suasana di sana. Sebelum kita ke villa, kita akan makan dulu di tempat makan. Ya, banyak ya. Kita lihat dulu. Ya, kita stop dulu hari ini karena Om Bonengnya minum. Oke? Gimana perasaannya? Ini kita kan mau ke villa nih. Baik. Perasaannya. Gimana kan? Bukan keamanan. Gimana perasaannya Ferdi? Ini kita mau liburan nih. Bukan nanyain kesehatan. Ferdi, ini kita mau ke villa nih. Nah, gimana perasaannya? Di mobil. Bukan itu. Ini kita mau ke villa. Nah, Ferdi gimana perasaannya? Sawan. Aduh, Haji. Jangan nangis ya, Haji. Perasaan naik pesawat. Ya Allah. Ampuni hambamu ini dengan godaan si itu. Aduh, Haji. Ferdi, mau jajan enggak? Mau. Aduh, Haji. Dengar. Giliran jajan dengaran. Ya Allah. Cuma Boneng doang guys yang gak ketawa. Jan tuh duduk kalau berdiri Jan gak nyampe. Tinggi banget pasti gini nih. Jan berdiri coba Jan. Coba berdiri sih mana? Nanti aku khususin ini dibolongin. Kalau berdiri ke atas gitu. Tuh, ada Teh Putri ya nih. Si Teh Putri seru sama Aiki. Udah gede-gede sih. Aiki udah pada sibuk. Jadi kita udah jarang bersama lagi guys. Tapi semoga nih nanti kita telepon. Kita telepon bareng-bareng Aikinya. Pasti masih tidur. Nah, ini Teteh. Kamu di mana? Udah naik apa itu? Hah? Naik perahu. Ini pakai mobil yang gede. Ini Teteh Putri nih. Nyusul ya. Belum kolab. Kolabnya belum. Hah? Kolabnya belum. Iya. Iya, dia juga budak. Kolabnya belum. Kolabnya udah apa belum? Belum. Ya udah,
Sukses collab-nya, nanti nyusul ya. Enggak jadi di Ayah. Enggak jadi di tempat Ayah. Kamu kenapa budek banget? Hah? Ya Allah. Yang satu budek, yang ini budek, ya Allah. Hah? Budek dia. Ya udah. Yuk, udah. Assalamualaikum. Teka denge. Hah? Budek. Teka dengek. Anak-anak aku jadi budek. Jadi biar belajar budek. Teka dengek. Tapi kalau giliran duit dengar. Kita mau makan di mana nanti? Di Cimory. Nanti abon yang mau mer susu sapi. Jangan juga dikenyot. Dulu di Pangandaran ke kandang sapi dikenyot. Susu sapi. Sama si Denny Solar dulu. Kemana ya? Kita makan kemana ya? Di Puncak tuh enak-enak. Di Puncak. Sate Maringgi. Maranggi apa Maringgi sih? Maranggi. Karena kita mau ke Puncak, kita nyanyiin lagu ke Puncak ya. Yuk. Naik kereta api, tut tut tut. Eh, lagu Puncak itu gimana? Naik, naik. Oh iya, naik kereta api. Naik, naik kereta api. Kumahasya. Kumahasya. Siap Makassar. Naik, naik ke Puncak gunung, tinggi tinggi sekilo. Naik naik ke Puncak gunung, tinggi tinggi sekali. Kiri kanan kulihat saja banyak apa, banyak tukang jagungnya. Tukang jagung. Kiri kanan kulihat saja banyak apa, banyak apa? Pohon ceisa. Kan yang dagang jagung ceisa dah, enggak ada pohon cemara di Puncak. Ada juga kebon teh. Iya. Banyak matakna ker dibejakeun urang. Ya, kebun teh. Ngomong deh. Matakna ker urang dibejakeun. Aduh anjing. Aing kesel deh. Awas stasi truk deh, kemana? Rek kemana? Si tipe-tipe ngesel kenoe. Kurang ditindihan men ka dicekek. Puting. Kelo. Jelema ye hiji. Kan katanya reka adegan. Oh maaf. Jadi kalau aku selingkuh dicekek, ditinihan terus dibanting wasbak. Adegan itu yang lagi viral. Kita sudah masuk lingkar luar Jakarta Bogor. Yuk. Masuk bir. Lanjut terus. Giliran alut param, yuk. Kiri habis, habisin, habisin. Yo bagus. Ya lurus. Kiri kanan awas mobil depan. Yuk, awas mobil depan, yuk. 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 Yang tidur selamat tidur. Truk. Aku dulu kan kena elep. Oke, awas, depan awas. Oh, hilang nih. Udah ngambil. Ya, yeah, sabar. Oke yuk, truk. Romli. Wah, dia kaget. Dia kaget ya. Oke, okay. buruan ngejar. Oke. Okay. Ntar lagi guys. Tapi ini informasi menurut geologi. Ini macet di seputaran daerah mau menuju ke Puncak Sukabumi. Ya, pokoknya mau menuju ke sana. Ini kita juga nggak tahu di mana sih teman-teman. Puncak. Kita akan nginep di mana ya? Bentar. Villa Bali Resort. Di Puncak. Di Puncak.
Tuh. Jadi stuck nih puncak macet. Udah ada informasi ke sini. Ini kita mau di The Bali House Puncak. Jalan Pangrango Rango, Tugu Selatan RT 2 RW 5, Tugu Selatan Kecamatan Cisarua Bogor. Oh, Cisarua Bogor Jawa Barat. Cisarua berarti. Terima kasih ya The Bali House Puncak yang sudah mengizinkan kami dan sekeluarga untuk menginap di villa itu. Ya, terus maju kiri kanan. Yo! Yo! Bau. Sayang. Aduh. Lagi kayak Suneo lagi berantem sama Nobita. Wah, aku pinjak nih. Enggak ada serangan kerowok. Sekali kerowok gitu. Ngeri. Aduh. Pakai sepatu udah cucukan. Lagian. Ya udah guys. Ya udah ya. Ini segmen pertama keluarga Sule on the road. On the road on the villa. Terima kasih buat semuanya. Nanti kita lihat ya episode berikutnya. Ngapain kita di villa? Bye bye.